Kata orang tua-tua, tak dapat rotan, akar pun jadi. Dalam kes rakyat Malaysia, tak dapat hapuskan tul, hapuskan palang tul pun jadilah. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kiralah apa jua fahaman politik anda, tak kiralah apa jua agama anda, kaum anda dan apa sahaja keminatan anda, pasukan bola sepak mana yang anda sokong, kita semua boleh bersetuju dengan satu hal, iaitu antara punca utama kesesakan jalan raya ialah plaza-plaza tol. Ini memang satu fakta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kalau kita nak ikutkan, dekat Malaysia ini, terutamanya dekat Kuala Lumpur lah, dekat pusat-pusat bandar ni kan, dah berapa banyak highway berlapis-lapis, bertingkat-tingkat kata orang kan. Ha, macam kita tengok highway suka, ambil kau bawa ada highway, atas ada highway, atas ada highway lagi, tetapi tetap juga jam. Sebab apa? Sebab Plaza Tol punya hal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab tol ini merupakan satu polemik yang memang dah lama dah, dari dulu lagi masalahnya. Dan ketika Pakatan Rakyat membawalah ke Pakatan Harapan, masing-masing telah menjanjikan tidak akan ada lagi kutipan tol, Plaza Tol akan dihapuskan. Tetapi itulah, janji memang sekadar tinggal janji, tak boleh nak buat apalah kan. Rakyat Malaysia memang dah biasa kena kencing, itu je. Tetapi kalau setakat menyebut tentang janji menghapuskan tol ini, rekod masih lagi dipegang oleh Kerajaan PAS Terengganu tahun 1999, di mana mereka menang saja tak berapa lama selepas itu, Plaza Tol dekat Jambatan Sultan Mahmud dihapuskan tanpa menunggu konsesi habis. Ini merupakan satu-satunya kejayaan mana-mana kerajaan yang berjanji hendak hapuskan tol, dan mereka berjaya hapuskan tol. Berbalik kepada kisah Plaza Tol tanpa palang ini, sebenarnya benda ini dah pun dibangkitkan pada tahun 2019 lagi, di mana ketika itu Ketua Pengarah Urusan PLAS Berhad mengatakan bahawa PLAS sedang merangka satu sistem untuk memperkenalkan Plaza Tol tanpa palang. Dan benda ini bukan satu konsep yang baru sebenarnya. Plaza Tol tanpa palang ini memang dah dilaksanakan dekat beberapa negara dekat luar sana. Yang terdekat dengan kita, Thailand. Thailand melaksanakan sistem Plaza Tol tanpa palang menggunakan sistem Automatic Number Plate Recognition ataupun ANPR, di mana kereta lalu sahaja, sistem akan detect nombor plate kereta tersebut dan kemudian akan masuk dalam e-wallet ke apa-apa ke, mereka akan tolak bayaran tol dari situ. Dan kalau ikutkan negara kita ini pun sebenarnya cuba jugalah mengentasi masalah ini kan. Sebab selama ini orang duduk sangkut dekat cash and go, orang dulu sangkut dengan tunai sebagainya, lepas tu ada smart tag, lepas tu ada RFID. Tetapi itulah masalahnya, kita punya sistem ini memang kita kena akui sangat-sangat mengarut. Bayangkan ada RFID pun masih lagi tersangkut dekat Plaza Tol. Sebab apa? Sebab RFID tak detect. Ha, ini selalu berlaku masalahnya. Belum cerita kalau kurang baki lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, benda berkenaan dengan ANPR tentang Plaza Tol tanpa palang ini sekali lagi dibangkitkan pada tahun 2022, di mana pilot projek sedang dirangka pada ketika itu, di mana sistem ini dijangka akan dapat diuji pada seawalnya tahun 2024. Dan baru-baru ini dekat Parlimen, Ahli Parlimen Alustar iaitu Ustaz Afnan Hamimi sekali lagi membangkitkan di dalam Parlimen adakah kerajaan merancang untuk menguji sistem tol tanpa palang ini, sebab macam senyap je kan. Dan benda ini dijawab oleh Timbalan Menteri, di mana ujian untuk Plaza Tol tanpa palang ini akan dilaksanakan oleh pihak pengendali tol seawal-awalnya pada tahun 2025 dengan menggunakan sistem Metering Fast Flow MLFF dan juga RFID dan juga sistem ANPR. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, macam saya katakan, kita tak payahlah nak berharapkan sangat tentang janji tol akan dihapus dan sebagainya. Kita lupakan sajalah. Orang kata apa, janji-janji oleh Mazli Malik balik kampung simpan renggam dah tak payah lagi bayar tol dan sebagainya. Itu semua utopia. Lepas ini kalau ada-ada mana-mana parti politik yang menjanjikan akan menghapuskan bayaran tol, cakap kat dia, Fah, cough. Fah, cough. Haha, itulah dia kan. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, kalau tak dapat rotan, akar pun berguna. Semoga dengan pengenalan sistem Plaza Tol tanpa palang ini akan membolehkan trafik menjadi lebih lancar, dan tidak lagilah kalaulah perjalanan itu 1.5 jam,
sejam itu tersangkut dekat Plaza Tol semata-mata. Kalau tak ada Plaza Tol, everything will be much, much, much easier and faster. Tetapi macam saya katakan tadi, kita tahu sistem tol, terutamanya automated tol dekat negara kita ini memang sangat-sangat mengarut. Ada RFID pun tak detect selalu kan masalahnya. Smart tag pun kejap-kejap habis bateri, kejap-kejap tak detect. Belum cerita lagi tentang baki kadnya asyik tak mencukupi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin sekadar satu tambahan, kalau betul nak melaksanakan sistem tol tanpa palang ini, pastikan sistem yang digunakan benar-benar up to date. Jangan sekadar melepaskan batuk di tangga. Dan yang paling penting sekali, tender untuk melaksanakan sistem ini mestilah terbuka dan janganlah main direct tender ke ataupun selected tender ke. Itu yang akan menyebabkan sistem ini ngarut. Bayar mahal-mahal. Dijangka kan jumlah yang terlibat untuk sistem ini lebih kurang 3 bilion lebih. Tapi sistem karut-marut masalahnya. Dan kalau boleh terus tolak daripada orang kata apa account bank sebagai backup sekiranya kalau e-wallet tidak mencukupi dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu kita serahkan kepada pihak pengendali tol. Mereka lagi bijak memikirkan cara-cara untuk mengutip duit dari anda. Tetapi itulah tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekiranya kalau sistem tol tanpa palang ini dilaksanakan dan segala benda cuba dibuat tetapi jalan tetap jam juga disebabkan oleh sangkut sana sini, hai, entahlah. Mungkin kita boleh tanyakan kepada pihak-pihak yang terlibat satu soalan. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?